Hai, saya Irsan dan selamat datang di channel Hai Irsan. Kali ini saya akan menelusuri salah satu destinasi wisata yang ada di Pulau Lombok, yaitu Ayat Sesaut, guys. Pemandangan yang berada di dalam hutan airnya begitu dingin, guys, sehingga dalam bahasa Sasak disebut Ayat. Dalam artinya itu dingin. Meski dingin, ternyata tak menyurutkan nih niat para pengunjung untuk berendam di dalamnya. Sebaliknya, para turis ingin menjajal sensasi berendam di mata air yang bersumber dari Gunung Rinjani ini, guys. Bukan hanya pemandian saja, guys. Rupanya yang menjadi daya tarik air Ayat Sesaut melainkan juga aliran air sungai, yaitu Ayat. Nah, iya lah ini nani juga Ayat nih ya. Ingat be mandi di solah lagu maron batu, loe batu lagu guys ah. Tentu noh. Dengan kondisi arus yang relatif aman dipadu air yang dingin, wow, sejuk. Membuat banyak pengunjung juga ingin menjajal sensasi mencebur ke sungai Ayat, termasuk aku dong. Puas menjelajah Ayat, kini saatnya memanjakan perut. Nah, di sekitar pemandian ini terdapat pula beragam warung yang menjajal kuliner daerah, mulai dari sate bulaya, juga makanan khas Lombok lainnya. Pasti nyami bukan menikmati makanan yang hangat setelah berdingin-dingin. Ria, biar tambah asyik. Ayo segera kesini guys dan rasakan sensasinya. Oke, yuk, itu udah Ayat Sesaut, pemandian alam di Lombok yang cocok untuk relaksasi. Ayat relaksasi Lombok, Ayat Lombok, 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 woi, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan ini berada di Lombok Tengah, Kecamatan Narmada. Ayo ke sini dan terima kasih seperti biasanya. Jangan lupa untuk selalu mandi. Oke, okay, bye bye. Yes, so love you.